perjalanan, saya menemukan kecelakaan bis yang menabrak pembatas jalan pada tikungan, menandakan harus lebih ekstra hati-hati saat melewati jalan ini. Jalanan lintas timur terbilang cukup membosankan, karena pemandangan sekitar jalan hanya hutan sawit yang luas dan kadang tidak ada pemandangan sedikit pun. Tapi saya tetap menikmati perjalanan, sampai pada akhirnya tiba di daerah Duri. Hujan sangat deras waktu itu, sampai jas hujan yang saya gunakan tembus. Cuaca yang cukup gelap karena berawan tebal dan juga sesekali ada petir. Saya tetap melanjutkan perjalanan, karena waktu menuju sore masih lama. Hingga akhirnya melewati perbatasan Riau dan masuk ke Sumatera Utara pada sekitar pukul 4 sore. Hujan berhenti dan masih melewati hutan sawit yang sangat panjang. Hujan yang tiada hentinya membuat saya mulai drop. Tiba di Labu Sel sekitar pukul 5 sore, saya langsung mencari penginapan karena rasanya sudah tidak tahan ingin beristirahat. Pagi hari telah tiba kembali. Saya dijemput oleh Tommy, seorang biker asal Labu Sel, untuk berbincang sebentar sambil sarapan. Oh, ya udah. Makasih banyak, Bang. Nanti ya. Iya. 30, Bang. 30. 30. Iya. Dan setelahnya, perjalanan saya lanjutkan menuju Kisaran dan bertemu seorang kawan. Di beberapa titik, saya menemukan checkpoint atau polisi sedang razia, tapi tidak satu pun yang memberhentikan. Padahal saya sudah siap mengeluarkan STNK dan SIM. Oh ya, walaupun Vespa merupakan kendaraan tua, alangkah baiknya tetap mengikuti peraturan dengan menggunakan spion, menyalakan lampu, dan tentunya membayar pajak kendaraan, agar setiap perjalanan kita merasa nyaman. Tiba di Kisaran, saya mampir ke tempatnya Mas Eko, atau biasa dipanggil Bang J. Kami sudah lama kenal melalui sosial media. Motor yang saya gunakan juga hasil beli dari dia. Dan sekarang motor itu kembali lagi datang ke tempat asal pembeliannya. Menginap satu malam di Kisaran, kawan saya Putra dari Jambi menyusul ke Kisaran menggunakan bis untuk ikut menemani perjalanan saya. Dia bilang kasihan, saya sendiri takut gaul di jalan. Ah, memang ada-ada saja kelakuan Putra ini. Melanjutkan perjalanan pada malam hari dari Kisaran menuju Medan, tadinya saya tetap pada prinsip untuk tidak gas malam. Berhubungan Putra sudah tahu trek dan dia bilang aman, saya pun berani untuk gas malam. Tiba di tebing tinggi, kami bertemu seorang rider bernama Kamal. Berhubung waktu sudah terlalu malam, kami pun memutuskan untuk menginap dan melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya menuju kota Medan.
Siang pakai jas hujan tuh.